Jenazah Uskup Agung Ende, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota dimakamkan di Endona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Bupati Ende Jafar Ahmad mengeluarkan surat edaran agar para aparatur sipil negara dan satuan pendidikan diliburkan. Hal tersebut sebagai bentuk tanda kasih yang sangat berharga dari seluruh umat yang akan memahkotai perjalanan jiwa Uskup Vincentius menuju rumah Bapa. Bupati Jafar mengajak semua ASN dan seluruh satuan pendidikan untuk menghadiri prosesi pemakaman Uskup Vincentius. Diketahui, Uskup Vincentius meninggal di rumah sakit St. Carolus Jakarta pada Minggu, tanggal 19 November tahun 2023, karena sakit. Uskup kelahiran Saga, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten Ende, pada tanggal 11 Juli tahun 1951 ini